adalah lukisan jalan keluar. Apaan tuh? Hi guys, welcome back to Dadamit. Hari ini kita berada di tempat yang spesial di Martom. Karena kita lagi ada di rumah gedung keramat Glodok. Yes. Iya, jadi ada satu rumah hantu lagi, wahana rumah hantu yang ada di Jakarta. Hore. Yang buka sampai tanggal 22 Maret. Jadi kalau kalian mau main rumah hantu ini, segera datang sebelum tanggal 22 Maret. Gue udah siap-siap anak-anak lagi. Iya, lokasinya ada di Petak 6 Glodok. Petak 6 Glodok. Petak 6 Glodok, ya. Yes. Ya. Kalian bisa googling aja. Dan sini kita udah ada, wah ini konsepnya kayaknya banyak pembunuhan, banyak darah-darah. Banyak sih, darah-darah, ya. Dan tadi di depan gue lihat ada dua hantu Cina. Jadi kayaknya nih, ya, kayaknya ada tematik. Tematik. Soalnya Glodok. Karena ini Glodok. Ya kurang, kalau nggak ada Cina-Cinanya kurang pas. Kurang pas. Udah kita panggil peserta-peserta yang Cici Glodok sama Koko Glodok. Ya, ayo mari. Cici Glodok dan Koko Glodok. Guys. Yeay. Nah, jadi tim yang main hari ini itu ada Istora. Cici Glodok. Dan ada Joshua. Ini ya, netizen yang kita undang yang dari mau ikutan kita. Iya, dan kebetulan bisa. Ini. Jadi tadinya sih ada beberapa yang bisa mau ikutan, tapi ternyata pas udah lagi diundang ternyata bel. Iya, ada yang tiba-tiba takut katanya enggak mau ikut. Iya. Kalau takut enggak jadi gitu. Yaudah, akhirnya yang bermain kita akan berempat bersama ada Afif dan ada Akbar. Yes. Oke, penasaran enggak sih? Iya, karena penasaran enggak? Tadi udah bakbuk gitu kayaknya. Apa tuh bakbuk-bakbuk? Kenapa? Itu tadi ada suara-suara, jadi kayaknya kita langsung terpanggil untuk segera masuk ke dalam. Penasaran? Penasaran sama yang model-model setannya, penasaran hantunya kayak gimana. Lo tipenya yang pemberani atau yang penakut? Pemberani sih. Wih. Wah, kita gak salah bawa temen ya buat main kesini ya, karena ada yang berani. Jalan paling depan ya bro. gua tipe pemuntah gua. Ini kan Arab. Adam Badu. Oh, mirip banget coy. Iya juga. Ya udah, sebelum kita main kalian boleh subscribe dulu, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Yaudah, yuk kita langsung masuk yuk. Let's go. Gedung Keramat Glodok. Yes. Seperti biasa, di sini saya sebagai game master akan menjelaskan peraturan dan juga challenge yang ada di dalam wahana. Siap, game master. By the way, yang ada di episode sebelumnya juga nih. Iya. Di dalam juga akan ada beberapa challenge yang harus diselesaikan. Oke. Okay. Ada challenge lagi, Pak. Satu yaitu angkat singgasanaku. Buset, apa itu maksudnya? Dan yang kedua, melepas mantra vampir. Oke. Okay. Dan ketiga, memasuki lorong misteri dengan cara merunduk. Tunduk jika ingin aman, katanya. Yeah. Tunduk jika bisa keluar dengan selamat. Oh, gitu. Dan yang keempat, memilih satu dari salah satu tiga lukisan. Oh. Lukisan jalan keluar. Karena jalan keluarnya. Oke. Okay. Dan yang terakhir itu menggali dan mencari kunci yang ada di salah satu kuburan. Kunci buat membuka pintu keluar. Oke. Okay. Siap. Yang saya bingung, angkat singgasana. Maksudnya singgasana? Bentar ya, saya mengangkat keranda mayat. Teman saya alam Bandung nih. Saya yang bukanya. Oh, bentar. Yang lepas mantra maksudnya apa tuh? Kayaknya ada yang ditempel sih. Iya. Pakai gitu ya? Tinggal dilepas. Oh, cuma dilepas. Oke. Ini temanya apa nih, Mas, kalau boleh tahu? Oh, ini adalah gedung angker. Gedung angker? Iya. Hantunya? Hantunya itu Cina ya? Kata Cina. Oke. Tapi Mandarin, Mas. Mana? Lah gimana muka lu begitu? Muka gue enggak ngerti, tonton nyanyiin dong sebawa sih. Oke ya, maaf. Heboh ya. Sudah siap? Siap. Ya, siap. Ya udah. Let's go. Oke. Siap. Oh, ini. Ya, siap masuk. Emang ini pintu masuknya? Iyalah. Oh iya, iya. Gelap ya.
Misi. Masuk Jos katanya pemberani. Jos. Tantangan pertama angkat singgasana. Oh, ini singgasananya nih. Mana? Tuh. Mana? Kok pada enggak ada ke sini sih? Gimana? Apa itu kursi? Itu kursi. Permisi ya, gelap ini enggak kelihatan. Diangkat gimana ya? Mohon maaf. Aji. Siapa sih? Yuk. Oh, ini udah geser nih, guys. Ini singgasana sumpah. Coba tolong yang enggak pegang kamera. Petra. Yaudah. Geser. Ini yang angkat dong. Jangan mau di depan, jangan mau di depan. Jos, maju Jos. Jos, pemberani, let's go. Mulai di luar anak-anak. Itu di lantai. Ini gimana sih, mohon maaf. Saya lebih tenang. Gak kelihatan kamera gue percuma. Sini guys. Ih, majak main. Sini guys. Gak mau. Sini guys. Jangan gue di sini dulu. Ini bukan sih. Lepas mantra. Itu bukan mantranya. Mana mantranya? Bukan itu mah. Ini gue dicabut. Anjir. Coba tampilin lagi, tampilin lagi. Kemana sih? Lukisan jalan keluar. Enggak. Oh, jalan merunduk di sini. Jalan merunduk untuk bisa keluar, oke. Siap-siap, guys. Jos, maju Jos. Jos. Soalnya jantung lu yang paling prima, ayo. Ayo. Kayaknya semua juga harus merunduk deh. Iya, hai. Tombak. Oke, udah berhasil. Kita tinggal. Guys. Ini lorong misteri. Suaranya. Bukan. Apa sih? Di atas ada mana? Di atas ramai, suaranya di atas ramai. Di atas ada. Di atas tambah. Di atas. Ya, paranormal. Entar aja dulu, paranormal entar aja. Satu, ini kayaknya lucu nih. Ini, halo? Bukan. Oh, bukan. Ini. Ini terakhir nih. Maaf, Fabir. Oh, iya, Fabir Cina. Oke. Yes, udah. Mukanya serem loh. Iya. Ini ngeri sih. Terakhir. Gah, ini ibu-ibunya ngikutin terus. Oh gitu? Gah, gali. Ini gali. Gali dan nyari, bro. Ini yang digali ya? Oh, kita suruh ngegali. Gali yang mana? Ya, coba dicari. Ini. Ape! Mau ini pula. Gah. Goblok. Bang, gue segini dulu kenapa? mana cuy? Yang mana sih? Ini kayaknya dapetnya kayak kucing. Aduh, jangan dideketin situ. Ih, kayak dapet bro. Lembek. Enggak. Apaan tuh? Kayak apa sih bentuk kecilnya? Kayak kunci. Ada di sini ya? Ada rambutnya gitu. Oh, ada rambutnya. Ada rambutnya. Itu kunci. Ini ya. Yes! Bye guys. Bye. Iya bang. Bang, ampun. Iya bang, ampun bang. Lo tuh bukan kuncinya lo. Ampun.
gue pengen muntah, gue udah muntah. Iya, iya bang, iya bang. Iya, ini udah muntah. Udah muntah, udah. Ini kuncinya mana sini? Aduh, gimana? Aduh, sini bang. Aduh, gue kasih ini aja. Kotor nih pasirnya. Kotor, kotor. Dadah. Udah. Buset, tadi gue udah kagetin tiga hantu cuy. Gue keluar, gue ketemu hantu, gue balik, yang gue ketemu hantu. Anjir, anjir. Kan misinya udah selesai. Guys, jadi kita udah main di apa namanya tadi, Gedung Keramat. Gedung Gorok. Keramat Gorok Horror Slam. Tuh ya, masih penuh dengan gangguan ya. Kita kalau menurut Jos gimana Jos? Deg-degan serem juga sih. Deg-degan seru ya. Ya seru sih, soalnya memang ini sebenarnya gedungnya memang gedung terbengkalai sebenarnya. Ini gedung tua ya, gedung tua yang dijadiin wahana dan di dalam itu benar-benar gelap ya. Gelap banget. Gelap banget. Atmosfernya berasa. Iya. Atmosfer seremnya, atmosfer iya. Memang keangkeran dari gedungnya sendiri berasa ya, Tom. Iya, terus ya. Dibikin scene-scene-nya tuh seru ya. Iya. Scene-scene-nya seru, jadi kayak berkelok-kelok. Oh, mohon pelan-pelan dikit suaranya. Ya masih sedih, dia emang sedih. Dia masih emang sedih. Iya. Tadi ditinggal sama iya dia tadi dia pengen si wanita laki berbaju hijau jadi tumbal. Aduh. Iya. Gua lemes gua. Kalau menurut lu gimana? Gua suka penempatan hantunya karena berapa kali gua kayak kabur ketemu hantu. Iya. Pas gua balik ke kalian yang jemput gua hantu. Terus gua lari lagi yang jemput gua hantu. Jadi kayak penempatannya strategis gitu. Kalian bisa lihat ya, dia keringetan banget loh dia. Abis loh gua. Keringetan beneran. Ini gak dibuat-buat ya. Beneran. Dia lari-lari dan dia teriak-teriak sih memang ya. Gue lari-lari seru. Cekos, maju jos. Terus di sini serunya juga wahananya cukup luas ya. Tempatnya agak luas. Jadi gak sempit gitu, kita bisa lari-lari. Kita bisa buat nikmatin ambience-nya lah gitu. Tapi ya, datang sama teman-teman gimana Jos? Dan setannya hampir mirip beneran. Oh ya, mirip beneran ya. Jadi bentuknya bagus ya. Ya bagus, good job guys. Good job guys. Kalau saran dari aku memang benar-benar mainnya malam. Malam lebih berasa. Malam berasa banget. Yeah, karena suasana di luar sepi, di dalam juga langsung dapat dapat banget ininya. Apa namanya? Tapi kalau dari ceritanya sendiri kalian nangkepnya ceritanya apa sih? Ceritanya kalau yang Ghost dapat ini dari penelusurannya gitu. Kalau aku bilang teka-teki seperti kalau aku bilang ya. Hmm. Itu kayak mirip-mirip kayak di Silent Hill sih. Oh, mirip Silent Hill. Kamu lupa? Kalau menurut gue kabur. Lari, pokoknya lari. Menurut Cisora? Ini teka-teki yang model-model kayak game-game gitu sih. Tapi Tom, lu sendiri paling suka yang mana? Bagian mana? Gue sebenarnya suka yang di scene yang banyak-banyak kuburan. Terus yang banyak tanaman-tanaman gantung yang berjalan. Ya, itu serem banget tuh. Itu bagus sih menurut gue. Seru yang di situ ada genderuwo diem ya. Iya bagus. Iya, gue paling serem ruangan terakhir karena gue sendirian. Gue kabur duluan, gue pikir gue bakal keluar exit. Ternyata belum ya? Ternyata belum, gue disambut tiga setan dan mereka udah kerja sama gotong royong gitu. Oh. Dan berarti itu membuktikan bahwa lu terus gua nyari kamera nggak ada, sendirian. Jadi nggak ada yang ngerekam tuh dua hari. Saya so, akhirnya gue keluar. Jadi menurut kalian gimana? Worth it gak datang sini? Yes. Worth it banget. Worth it banget. Worth it. Terus. Semua tantangan harus datang. Jadi kalian masih punya waktu nih sampai 22 Maret kalian datang ke Gedung Keramat Glodok yang ada di petak 6. Mampir ke sini dan nanti buktikan sendiri. Nanti share sama kita ya. Ya. Oke, thank you Cisora udah datang. Thank you Cisora. Thank you ya Jos ya. Iya. Oke guys, sampai jumpa lagi di The Meet berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe dan di komen. Bye bye.